Oke, assalamualaikum, balik lagi di channel Melodi Romansa. Di video sebelumnya sudah saya bagikan cara membuat akun Facebook ber-ID dari akun Facebook yang dinonaktifkan karena penyamaran. Teman-teman bisa cek videonya di sini. Dan di kesempatan kali ini saya akan bagikan cara membuat akun Facebook ber-ID atau bisa juga disebut Facebook anti gosong dari Facebook yang dinonaktifkan karena terkunci foto selfie atau unggah foto wajah sendiri. Oke, langsung aja cek videonya. Let's go. Oke, pertama kita ke Gmail dan buat email baru di Gmail. Selanjutnya kalian siapkan tanda pengenal atau ID card untuk pendaftaran di Facebook, usahakan yang original. Lalu di sini wajib menggunakan aplikasi Facebook atau Facebook seluler. Oke, langsung saja buka dan buat akun Facebook baru. Lalu klik selanjutnya. Dan di sini keluar email, kalian pilih email baru tadi yang sudah dibuat. Kemudian isi nama lengkap sesuai dengan ID card atau tanda pengenal yang sudah disiapkan. Selanjutnya tanggal lahir juga harus sama dengan tanda pengenal tadi. Jika sudah, klik selanjutnya, pilih jenis kelamin, klik selanjutnya. Nah, di sini kalian isi dengan nomor ngacak yang belum terkait dengan akun Facebook manapun. Untuk mengeceknya kalian pergi ke browser dan pilih Facebook, kemudian klik lupa kata sandi. Lalu di sini kalian tulis nomor telepon yang ngacak, jika sudah salin kemudian klik cari. Nah, perhatikan di sini nomor telepon tidak terkait akun Facebook manapun. Kita kembali ke pendaftaran dan masukkan nomor ponsel di sini. Lalu klik selanjutnya. Lalu buat kata sandi dan klik selanjutnya dan ini lewati, kemudian klik daftar. Oke, akun sedang dibuat dan sedang login. Selanjutnya pilih simpan kata sandi, lalu klik oke. Dan pilih email yang sudah dibuat tadi, lalu klik selanjutnya. Dan secara otomatis email sudah terkonfirmasi. Lalu kalian tambahkan foto profil, klik simpan. Dan tambahkan 5 teman terlebih dahulu. Klik selesai dan untuk notifikasi lewati aja. Dan akun Facebook sudah selesai dibuat. Dan beberapa saat kita disuruh untuk melengkapi profil Facebook terlebih dahulu. Di sini kalian buat ngasal aja terlebih dahulu. Seperti kota, ya, sekolah, asal kota. Untuk perguruan tinggi lewati aja, perusahaan, hubungan, dan foto sampul. Jika sudah selesai, lihat profil Anda. Oke, jika sudah kita ke pengaturan. Pilih informasi pribadi dan pilih alamat email. Nah, perhatikan di sini kita tambahkan email terlebih dahulu. Dan di sini saya akan tambahkan menggunakan email spambox.me dan kita langsung buka aja. Untuk membuat atau daftar emailnya klik ikon pengaturan. Nah, di sini kalian tinggal edit aja alamat email sesuai keinginan kalian dan di sini tanpa menggunakan password. Jika sudah klik change. Oke, sudah terdaftar, lalu kalian klik icon info dan di sini tinggal kalian klik aja otomatis tersalin. Kemudian tempelkan di tambahkan email, lalu klik tambahkan email. Kemudian klik konfirmasi alamat email. Nah, di sini kita lihat open inbox. Kita refresh. Nah, jika kode belum muncul, kalian klik kirim ulang email. Kita cek lagi di spambox.me. Nah, sudah ada pemberitahuannya, kita refresh. Oke ya, tinggal klik aja. Dan kode sudah muncul. Kalian tinggal masukkan kode di konfirmasi email. Oke, jika sudah masukkan, klik konfirmasi. Dan email baru menjadi email utama. Lalu di sini kalian hapus email Gmail yang buat daftar tadi. Nah, kenapa email ini dihapus? Karena untuk membuat atau mendaftar akun Facebook baru lagi jika Facebook ini tidak lolos. Jadi tidak perlu membuat email Gmail baru lagi. Dan di sini saya memilih spambox.me karena mudah dan simpel dalam membuat emailnya serta pemberitahuan cepat masuk di emailnya. Oke, kembali ke profil. Untuk menyalin link Facebooknya, kalian klik aja selengkapnya, kemudian klik salin tautan ke profil. Otomatis link Facebook sudah tersalin. Selanjutnya gunakan Facebook yang lain untuk mencari Facebook yang tadi. Tinggal tempelkan aja link tautan di postingan. Nah, tinggal klik aja linknya dan otomatis menuju ke Facebook yang dibuat tadi. Di sini kita report dengan cara klik selengkapnya, kemudian klik cari dukungan atau laporkan profil. Kemudian pilih akun palsu. Oke, jika sudah klik kirim.
dan pilih laporkan profil, kemudian checklist dan klik laporkan. Oke ya, sudah selesai. Dan untuk laporan report kalian bisa cek di menu kotak masuk dukungan dan kalian klik aja dan perhatikan pemberitahuannya ada di sini. Oke, setelah beberapa saat link Facebook sudah tidak tersedia. Oke, kita cek aja langsung akun Facebooknya. Dan di sini akun Facebook terkunci dan minta unggah foto selfie. Nah, di sini kalian kirim foto sembarangan aja, jangan foto wajah agar Facebook ini dinonaktifkan. Jika sudah, klik continue. Unggahan selesai dan klik OK. Dan kita coba login lagi. Dan di sini Facebook tidak bisa digunakan dan kita tunggu sampai Facebook ini dinonaktifkan. Dan setelah beberapa waktu, unggahan foto tadi ditinjau oleh Facebook dan hasilnya akun Facebook dinonaktifkan. Oke, di sini kita akan banding dan gunakan Google Chrome atau browser lain biar tidak error. Login akun Facebooknya. Nah, kemudian pilih Go to Help Center. Kemudian scroll ke bawah, pilih beritahu kami. Kemudian pilih file dan filenya adalah ID card yang sudah disiapkan awal tadi. Oke, jika sudah klik kirim. Oke, banding sudah terkirim. Kita tunggu peninjauan dari Facebook kurang lebihnya 1-2 hari. Dan kita cek email masuk di spam box me. Oh ya, di sini saya sebelumnya membuat 5 akun Facebook dan hanya satu yang lolos banding walaupun menggunakan tanda pengenal ori yang sama. Nah, ini adalah contoh yang lolos banding. Dan di sini balasan dari Facebook, tanda pengenal diterima dan Facebook dibuka kuncinya atau bisa aktif kembali. Oke, saya infokan untuk akun Facebook yang terkunci foto selfie kemudian dinonaktifkan. Di sini ada dua penyebab. Yang pertama adalah direpot orang lain. Untuk kasus ini, jika kita banding akan ada balasan dari Facebook di emailnya. Yang kedua, karena aktivitas tidak wajar. Untuk kasus ini balasan tidak ada di email walaupun sebenarnya dalam 24 jam sudah dibalas oleh Facebook. Oke, kita lanjutkan lagi. Login akun Facebook melalui Facebook seluler, langsung login aja. Nah, akun Facebook berhasil aktif kembali. Oke, selanjutnya cek di menu pengaturan, informasi pribadi dan klik nama. Dan perhatikan di sini nama menjadi limit, tidak bisa diubah lagi kecuali lewat banding dengan tanda pengenal. Dan selanjutnya tambahkan nomor telepon yang fresh, tidak terkait akun Facebook manapun agar tidak mudah terkena selfie. Dan juga bisa kalian ganti emailnya menjadi Gmail biar mudah diakses. Nah, inilah yang dinamakan akun Facebook ber-ID atau beridentitas. Selama penggunaan Facebooknya juga benar, banyak aktivitas, banyak memuat foto, jangan pindah-pindah browser terlebih dahulu selama sebulan, Facebook akan aman dari sesi. Oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.